upaya penyelamatan KRI Nanggala 402 berupa pengangkatan puing kapal selam secara resmi diakhiri. Rapat koordinasi pengakhiran operasi Salvage KRI Nanggala 402 digelar di Jakarta Rabu 2 Juni 2021 dan memutuskan bagian-bagian kapal yang tidak terangkat tetap akan berada di dasar lautan. Istilah salvage dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Yulius Wijoyono, seperti dikutip Reuters mengatakan tidak ada rencana untuk melanjutkan upaya pencarian setelah kerjasama dengan Cina berakhir. Seperti diberitakan sebelumnya, KRI Nanggala 402 hilang kontak ketika latihan peluncuran torpedo di perairan Bali 21 April 2021 dini hari. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan 21 KRI bersama 400 personel serta 1 helikopter. Termasuk di dalamnya adalah KRI Regal dan kapal selam KRI Alugoro. Sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Singapura, Australia, Malaysia, dan India turut memberikan bantuan. Pada 24 April 2021, status KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam setelah tim pencarian menemukan sejumlah serpihan dari kapal. Sehari kemudian atau pada 25 April 2021, akhirnya bangkai kapal dengan 53 awak tersebut terdeteksi di kedalaman 839 meter di bawah permukaan laut dalam keadaan terbelah 3 bagian. Setelah itu barulah digelar operasi penyelamatan atau salvage, sementara kapal-kapal pencarian ditarik mundur. Dalam operasi penyelamatan ini, Indonesia bekerja sama dengan Cina yang mengirimkan 3 kapal. Sedangkan TNI Angkatan Laut mengerahkan 6 kapal perang, diantaranya KRI Regal 963, KRI Yosudarso 353, KRI Hasan Basri 382, KRI Teluk Banten 516, KRI Pulau Rengat 711, dan KRI Soputan 923. Kapal Timas DSV 1201 dari SKK Migas juga disiapkan untuk mengangkat bangkai kapal berbobot sekitar 1.400 ton tersebut. Namun akhirnya upaya pengangkatan tidak membuahkan hasil hingga operasi ini berakhir. Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada 2, Laksamana Pertama TNI Igung Putu Alit Jaya mengatakan, selama pelaksanaan operasi penyelamatan ini telah dilaksanakan 20 kali penyelaman dan berhasil mengangkat material-material penting. Tidak ada satupun jenazah yang bisa diangkat. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flagjona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, play like an eagle, fight like a falcon.